Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua yang sedang menonton video berkaitan dengan salah satu program yang kami tawarkan di Universiti Kuala Lumpur Business School. Jadi, saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi ialah Zulkarnian bin Ahmad, merupakan salah seorang tenaga pengajar di Universiti Kuala Lumpur Business School. Dan hari ini, insyaAllah saya akan cuba berkongsikan kepada anda semua yang sedang menyaksikan ketika ini, yang mungkin nak tahu salah satu program yang sangat basic ataupun dipanggil sebagai asasi yang kita tawarkan di UniKL Business School. Jadi, hari ini saya nak fokuskan kepada salah satu program yang kata orang insyaAllah mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan, iaitu salah satu program asasi ataupun diberi nama sebagai Foundation in Business ataupun Asasi Perniagaan. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada anda semua yang sedang menyaksikan video ini ke UniKL Business School, dan ini merupakan salah satu kampus Enactus di UniKL Business School, iaitu di Geni Campus. Jadi kita dapat saksikan sama-sama ketika ini . Jadi sekali lagi selamat datang. Dan seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, saya ingin fokuskan kepada salah satu program yang ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur Business School, iaitu Foundation in Business ataupun FIB. Jadi sebelum saya nak teruskan ni, ni berita terbaik untuk anda semua, di mana kali ini Foundation in Business ataupun asasi perniagaan ini dikhaskan untuk mereka yang lepasan SPM. Jadi kepada adik-adik kita, mungkin anak-anak anda yang sedang kata ataupun dah mendapat keputusan sijil pelajaran Malaysia, layak untuk masuk ke peringkat Foundation in Business, di mana syarat kemasukan untuk menyertai program in Foundation in Business ini adalah lulus SPM dengan memperolehi sekurang-kurangnya grade C dalam 5 mata pelajaran. Kalau sebelum ni kenalah termasuk matematik dan bahasa Inggeris, tetapi yang terbaru ni tak perlu kredit matematik dan bahasa Inggeris pun boleh untuk join Foundation in Business ni. Hanya perlu 5 subjek dalam mata pelajaran SPM, tak kisahlah bahasa Melayu, pendidikan Islam, sains biasa ke apa ke, asalkan 5 subjek dalam at least ataupun sekurang-kurangnya grade C sahaja. Itu sahaja syarat dia. Dan program Foundation ni, apa kelebihan dia adalah dijalankan selama 1 tahun. Tempoh yang begitu singkat dan begitu padat untuk adik-adik belajar, dan seterusnya setelah tamat pengajian, anda layak untuk sambung di mana-mana program yang berkaitan dengan bisnes dalam ijazah sarjana muda ataupun bachelor program yang kita tawarkan. Ni kelebihan satu lagi yang saya ingin share ataupun kongsikan kepada anda semua yang sedang menyaksikan video ini, di mana ketika ini UniKL menyediakan beasiswa, peluang beasiswa untuk semua, tak kisahlah anda Melayu, Chinese ataupun Indian ataupun others, boleh mendapatkan beasiswa sebanyak 50% diskaun. Di mana kalau ikutkan untuk setahun, tempoh setahun, yuran pengajian untuk Foundation Business ni adalah sebanyak RM14,000. Tetapi setelah diberikan diskaun sebanyak 50% beasiswa, di mana ianya menjadi sebanyak RM7,000 sahaja. Dan seterusnya ada tambahan lagi RM2,000 diskaun. Syaratnya, setelah anda habis pengajian Foundation Business, anda perlu sambung pengajian anda dalam peringkat sarjana, ijazah sarjana muda di mana-mana kampus yang ditawarkan di UniKL, tak kisahlah di UniKL Miat ataupun UniKL Business School ataupun mana-mana kampus yang tawarkan program dalam bentuk management ataupun business. Jadi sekiranya setelah tamat pengajian Foundation Business selama setahun, anda sambung di mana-mana kampus UniKL yang tawarkan program berkaitan dengan business ataupun management, anda layak untuk mendapat diskaun sebanyak RM9,000. Jadi RM14,000 tolak RM9,000, hanya perlu membayar sebanyak RM5,000 sahaja. Plus minus ataupun tolak tambah setiap semester, perlu membayar sebanyak RM2,500 sahaja. Sangat murah . Inilah dia Foundation in Business yang kita tawarkan di UniKL Business School. Dan untuk maklumat bersama juga, sesi kemasukan untuk program Foundation in Business ini adalah sebanyak 2 kali, iaitu pada bulan Jun. Tak lama dah ni . Kalau ikut pada record pada video ni, kita bulan April. Jadi this coming another 2 months ataupun 2 bulan saja lagi, kita ada new intake
kritik ataupun kemasukan student baru. Dan juga selalunya juga kita akan adakan kemasukan pada bulan November. Jadi apa tunggu lagi kepada adik-adik semua yang kata orang memang bersemangat ni. Kalau boleh, kalau study tu jangan stop, non-stop. Kalau berhenti nanti nak dapat momentum tu susah sikit dia. Alright, jadi seterusnya saya nak terangkan kepada anda apakah program AIMS ataupun objektif program ini dijalankan di Uni KL Business School, di mana ianya bertujuan untuk memastikan ataupun memastikan student ataupun pelajar kita ni well prepared ataupun bersedia dalam bidang-bidang di education ataupun akademik, di mana dalam pelbagai degree ataupun ijazah sarjana muda yang ditawarkan di Uni KL, khususnya dalam bidang, terutamanya dalam bidang knowledge ataupun knowledge ilmu di dalam bidang bisnes ataupun perniagaan, economics, accounting dan juga finance ataupun Islamic finance. Jadi bila sebut je pasal bisnes ni tak kisahlah, mungkin management, mungkin international business, mungkin marketing dan sebagainya. Ini adalah ruang lingkup dalam bidang bisnes ataupun management, ya. Jadi ini adalah AIMS ataupun program AIMS untuk foundation in business yang kita tawarkan. Okey, bagi adik-adik mungkin nak tanya, alah subjek apa nak kena ambil ni kan? Jadi kita dah senaraikan dekat sini. Semasa semester 1, course ataupun courses yang adik akan ambil sebanyak 8 subjek, ya. Di mana yang pertama kita ada tawarkan untuk core curriculum 1, di mana untuk core curriculum 1 ni lebih kepada aktiviti, lebih kepada sukan, sport activities. Jadi dekat sini adik-adik akan diajar macam mana nak create satu program ataupun aktiviti yang berkaitan dengan sport, sukan. Jadi depends pada lecturer ataupun perbincangan adik-adik semua dalam kelas nanti, sama ada nak buat mungkin penganjuran sukan kelab, sukan bowling, bola sepak, sepak takraw, badminton dan sebagainya. Itu bergantung kepada lecturer dan juga student. Kena discuss sama-sama dalam kelas, ya. Itu untuk core curriculum 1. Seterusnya kita juga tawarkan untuk study and critical thinking skill. Ini diajar dalam kepada para pelajar semua berkaitan dengan macam mana nak jadi salah seorang yang sangat kritis ataupun critical thinking. Ini sangat perlu, terutamanya bagi adik-adik yang bakal masuk ke peringkat ijazah sarjana muda, di mana selalunya bila dah ada degree, adik-adik sesuai ataupun layak untuk menjadi salah seorang eksekutif di mana-mana syarikat, corporate ataupun sebagainya. Jadi perlukan ada daya critical thinking skill. Seterusnya, untuk subjek yang ketiga, adik-adik akan diajar untuk English for Academic Purposes 1. Jadi dekat sini adik-adik akan belajar lebih mendalam berkaitan dengan grammar ataupun pembinaan ayat dan sebagainya, dan of course diajar dalam bahasa Inggeris lah, eh. Dan seterusnya kita ada juga tawarkan untuk subjek keempat pada semester 1, Fundamental of Information Technology. Jadi dalam bisnes ni juga kita kena mahir sebersedikit at least basic untuk information technology. That's why dia punya subjek pun Fundamental of Information Technology. Diajar apakah, macam mana nak guna komputer, macam mana nak gunakan information technology system dan sebagainya dalam subjek ini. Seterusnya, untuk subjek yang kelima kita tawarkan pada semester 1, adik-adik akan belajar juga basic ataupun fundamental of financial accounting. Ini pun penting especially bagi adik-adik mungkin yang dah habis degree nanti nak buka bisnes sendiri. Dekat sini kita ada ajar juga financial accounting. Kemudian untuk subjek seterusnya, subjek yang keenam, principle of economics. Yang ini pun belajar basic juga mengenai economics. Jadi adik-adik mungkin yang minat, ada minat dengan economics dan sebagainya, ini salah satu cabang subjek yang akan diajar di dalam foundation business semasa semester 1. Seterusnya, di semester 1 juga adik-adik akan belajar berkaitan dengan introduction to business mathematics, belajar basic mengenai business mathematics. Jadi bagi adik-adik yang mungkin masa peringkat SPM, matematik ni memang power, seriously yang ni memang boleh score, kan. Dan subjek yang terakhir pada semester 1 kita tawarkan untuk adik-adik semua yang akan mengikuti pengajian foundation business adalah fundamental of business management. Dan ini basic untuk berkaitan dengan business management.
Seterusnya, kita nak tengok subjek-subjek ataupun courses yang diambil pada semester 2, semester akhir. Tadi semester 1, sekarang semester 2, selama setahun saja. Yang pertama, kita akan adakan core curriculum 2. Di mana untuk subjek ini, adik-adik akan diajar macam mana nak buat aktiviti berkaitan dengan CSR ataupun Corporate Social Responsibility, berkaitan dengan community dan sebagainya, bantuan dan sebagainya. Dekat sini, adik-adik akan belajar. Nanti akan ada juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan CSR. Satu benda yang baik, tindakan yang murni akan diajar untuk core curriculum 2. Seterusnya, bagi peserta ataupun pelajar yang berketurunan ataupun beragama Islam, adik-adik akan diajar berkaitan dengan pengajian Islam, Islamic Studies. Bagi adik-adik yang non-Muslim ataupun yang bukan beragama Islam, adik-adik akan belajar mengenai Moral Studies. Jadi pecahan di situ. That's why kalau tengok kat situ, subjek yang kedua tu pecahan ada dua, untuk Muslim dengan non-Muslim. Seterusnya, subjek yang seterusnya lebih detail berkaitan dengan English, English for Academic Purposes 2. Ini lebih detail sikit, lebih mendalam sikit belajar untuk bahasa Inggeris. Kata orang kalau nak bekerja nanti memang memerlukan at least bahasa yang kedua ataupun bahasa Inggeris. Jadi seterusnya, adik-adik juga akan diajar pada semester 2 itu subjek Introduction to Entrepreneurship and Marketing. Dekat sini adik-adik akan belajar lebih detail macam mana nak orang cakap apa, untuk create a one business ataupun perniagaan yang mungkin bercita-cita kata orang nak tak naklah bekerja dengan orang lain, saya nak jadi bos. Jadi dekat sini akan diajar basic berkaitan dengan entrepreneurship and marketing. Seterusnya, adik-adik juga di dalam bidang bisnes ni kita kena tahu pasal selok-belok undang-undang. Jadi adik-adik akan belajar pada semester 2 atau semester akhir ni juga berkaitan dengan basic commercial law. Subjek ni pun salah satu subjek interesting, dan kalau ikutkan pengalaman lecturer-lecturer yang mengajar ataupun pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek ni, adik-adik akan dibawa pergi ke court untuk menyaksikan sendiri bagaimanakah perbicaraan dilakukan. Dan itu adalah just untuk mendapatkan secara gambaran macam mana situasi di court ataupun di mahkamah. Seterusnya, subjek yang seterusnya, yang keenam, itu Introduction to Management Accounting. Yang ini kalau tadi Fundamental Accounting, yang ini lebih detail lagi, lebih mendalam berkaitan dengan Management Accounting. Seterusnya, adik-adik juga akan belajar berkaitan dengan Introduction to Business Statistics. Ini pun penting untuk perniagaan. Dan yang terakhir sekali, semester 2, adik-adik akan belajar berkaitan dengan Fundamental of Finance. So ini adalah merupakan subjek-subjek yang adik akan belajar selama setahun, semester pertama dan semester kedua, dan akhirnya adik-adik layak untuk habis di peringkat foundation business selama setahun di Uni KL Business School. So, sekiranya adik-adik terdapat sebarang soalan, mungkin nak tahu lebih detail, macam tadi saya beritahu secara general berkaitan dengan foundation business yang kita tawarkan di Uni KL Business School, adik-adik boleh terus WhatsApp di nombor 010-950-0515. Saya ulang, 010-950-0515. InsyaAllah kita akan ada staff yang akan entertain ataupun cuba jawab soalan-soalan yang ditanyakan sama ada adik-adik sendiri ataupun parent yang sedang menyaksikan video ini. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi, dan kepada adik-adik yang akan menyambung pengajian di Foundation Business yang kita tawarkan di Uni KL Business School, jumpa anda di Uni KL Business School. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.